Halo bro, ini kan kemarin WiFi saya itu kayak lost call, itu internetnya tuh nggak bisa dipakai. Nah itu ada merah-merah itu dan saya baru pertama kali kayak gitu. Pertama itu saya bingung banget kok bisa kayak gitu, dan saya coba itu tadi yang saya pencet tuh tombol power bagian belakang yang di dekat kabel, dan saya coba hidupkan lagi. Dan saya tunggu sih, katanya kalau setelah wifi-nya dimatiin dan dihidupkan lagi bisa kembali normal internetnya. Tapi saya tunggu-tunggu ya, ternyata kayak gini juga malahan. Ya, masih kedip-kedip merah-merah itu los. Dan saya juga agak bingung sih, katanya soalnya kan sekali itu udah bisa digunakan lagi tapi ternyata malah kayak gitu. Dan saya coba matiin lagi dan saya tunggu lagi sekitar beberapa menit, bukan menit sih, sekitar 50 detik. Ya saya tunggu, dan ini saya berpikiran semoga sudah bisa wifi-nya. Ya, ternyata masih merah-merahnya itu masih nyala, dan internetnya tuh masih belum bisa. Nggak tahu kenapa juga, mungkin jaringan dari IndiHome-nya sendiri itu pun juga lagi bermasalah, jadinya nggak bisa walaupun power off-nya itu dihidupin dan dimatiin lagi. Dan ini saya sekali lagi nyoba tombol power-nya itu saya matiin dan hidupin lagi, ya seperti kayak tadi itu nunggu beberapa detik. Ya, ternyata masih juga merah dan los gitu. Internetnya nggak bisa dipakai. Dan saya pun ya berpikir mungkin internet dari IndiHome-nya sendiri itu pun lagi bermasalah. Dan ya saya coba terus aja hidupin, matiin, hidupin terus seperti itu. Ini saya masih mencoba, ini udah berapa kali sih saya nyobain hidupin matiin itu. Dan ya masih sekitar 4 atau 5 kali ini saya sudah nyobain matiin hidupin, ternyata sama saja. Dan ya saya sih nggak nyerah sih nyobain itu, soalnya kan saya juga baru pertama kali ini ngalamin yang lost call internet itu. Ini saya sudah matiin dan hidupin lagi dan saya nunggu. Ya, dan akhirnya itu yang di dekat tombol power itu udah hijau sih, dan saya berpikiran internetnya udah bisa, dan saya nunggu itu beberapa detik. Ya, ternyata udah bisa internet saya. Ya, jadinya kalau kalian-kalian yang baru mengalami lost call sekali itu jangan panik, kalian cukup tombol power belakang itu dimatiin sekali, kalau nya nggak bisa coba aja berulang kali sampai bisa. Soalnya saya pun tadi sekitar 5 atau 6 kali itu nyobain kayak gitu dan akhirnya bisa.
Ya, semoga tips ini bermanfaat buat kalian yang baru pertama mengalami masalah koneksi loss di WiFi rumah kalian masing-masing.